Komisi Yudisial KAI menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah terinfo seputar usulan peningkatan kesejahteraan hakim. Ketua KAI Amsulian Rifai diketahui sempat bertemu dengan Prabowo beberapa waktu lalu. Disampaikan Mukti, usulan terkait peningkatan kesejahteraan hakim dari SHI tengah dibahas lebih lanjut. Sejumlah pihak terkait turun, serta mulai dari Kementerian Keuangan Kemenkeu hingga Bappenas. Mukti menyampaikan, baik KAI maupun MA berharap agar pemerintah dapat menaruh atensi lebih terhadap upaya peningkatan kesejahteraan hakim. Dia pun menekankan, KAI maupun MA memahami kegelisahan yang dialami oleh para hakim di Indonesia mengenai persoalan kesejahteraan.